Halo semuanya, jangan lupa bantu support aku dengan cara klik tombol subscribe, klik tombol like, dan komen pengen dibacain podcast cerita tentang apa ya. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Aku benci berlari, mengejarmu yang tak pernah peduli. Aku lelah menanti, menunggumu yang tak kunjung menghampiri. Aku mencoba diam, bungkam, tanpa sepatah pertanyaan. Dan pada akhirnya, aku kalah dalam durasi rindu yang begitu mencekam. Aku pernah mengharapkan sebuah sandaran di saat aku ringkih dan bersedih adalah kamu yang tertuju oleh ingatan penuh dengan harapan. Tapi harapan itu tetap tidak bisa menjadi kenyataan. Aku bagaikan memeluk gunung yang tak pernah bisa mempertemukan kedua tanganku untuk saling menggenggam. Suara hatiku tak akan pernah sampai pada lembutnya perasaan di hatimu. Tentang rindu yang pernah datang, kini menjadi cerita yang telah usang. Lalu menghilang tanpa bayang. Dan inilah sialan, rindu memang tak pernah mengerti. Pada akhirnya, ketakutanku atas kehilanganmu menghancurkan semua kerinduan yang pernah kubangun sepenuh harapan. Sehingga aku lupa bahwa semua harapan itu tiada berarti tanpa melibatkan dia dalam sebuah impian, impian terindahku. Dan merindukanmu lewat mimpi dan angan yang berjarak membuatku terpukul tentang arti banyak kesalahan yang begitu fatal. Dan rupanya aku salah merindukanmu. Takkan ada lagi rindu untuk seseorang yang belum halal bagiku. Sampai tiba saatnya, rindu ini akan tetap kujaga untuk dia yang memberikanku rasa rindu.